Halo, selamat siang semuanya. Kali ini kita berada di klaster Mozart dari Summarecon Serpong. Ini merupakan titipan unit dari klien saya. Jadi, lokasi klaster Mozart ini ada di kawasan Simponia Gading Serpong dan dari developernya Summarecon Serpong. Unitnya yang mau dijual adalah tipe 9x17 dan ini sedang dalam masa proses renovasi interior. Unit ini posisinya cakep, kenapa? Karena di depannya itu langsung ketemu dengan gundukan taman seperti ini. Jadi jarak rumah ke rumah itu jauh ya. Nggak seperti rumah-rumah yang lainnya, jarak depan ke rumah itu berdepatan ya. Jadi hadap-hadapan, kalau ini nggak. Dan ini gangnya juga buntu ya, jadi Anda tinggal looping. Jadi nggak rame mobil nanti lewat di sini. Ini adalah tipe Mozart yang tahap 2, jadi solar panel itu sudah ada di bagian atap ya. Jadi double solar panel di bagian kanopi dan di bagian atap nanti dapat 2. Ya ini garasinya ya. Jadi rumah ini speed level 2,5 lantai. Luas bangunannya di 196 meter persegi. Untuk kamar tidur dia ada 4 plus 1 kamar tidur. Plus satunya itu kamar tidur asisten rumah tangga ya. Dan ini juga sudah direnovasi, nanti saya tunjukin. Bagian dapurnya seperti ini nih, jadi nanti Anda dapetinnya itu semua sudah full interior. Cuman memang kalau di video ini mungkin sedikit nggak kelihatan untuk interiornya, tapi kalau misalnya Anda pengen tahu detailnya, nanti tinggal WhatsApp saya aja di nomor bawah itu ya. Nanti saya kirim PDF untuk gambarnya. Nah ini bagian speed levelnya ya, jadi masih ada ruang penyimpanan juga tuh di bawah tangga dan ada tempat untuk pemasangan lift kalau misalnya Anda mau pasang lift, karena klaster Mozart ini memang bisa dipasang lift, cuman memang nggak include ya. Kita masuk dari pintu utamanya dulu. Klaster Mozart ini merupakan salah satu klaster termewah ya dari Summarecon Serpong yang berada di kawasan Simponia. Jadi boleh dibilang kawasan Simponia ini perkembangannya nanti mirip dengan Pondok Hijau Golf ya. Jadi nanti banyak pepohonan, cuma bedanya kalau di Simponia itu lebih banyak danau nantinya. Nah kalau Anda perhatikan, ini lantai sama dindingnya itu sudah pakai marmer ya, jadi bukan pakai kuadra. Jadi speknya ini high spek lah. Kalau Anda bandingin dengan unit-unit lainnya yang tipe 9K17, kosongan pun harganya itu nggak beda jauh dengan tipe yang ini. Sedangkan kalau Anda ngambil harga yang ini, itu sudah full furnish dan sudah pakai marmer ya. Kalau yang lain itu masih pakai homogeneous style atau kuadra, ini semuanya sudah pakai full marmer. Dan keunggulan dari klaster Mozart itu, selain tempat liftnya ini, kalau misalnya Anda nggak pasang lift, nggak perlu khawatir juga karena dia atasnya itu ada sebuah skylight ya. Jadi ini pencahayaan alami yang dibuat oleh developer Summarecon Serpong supaya rumahnya itu tetap lebih terang, nggak gelap kelihatannya ya. Di bawah masih ada satu kamar tidur di bagian belakang ini dan satu kamar mandi yang berada di luar. Jadi kamar tidurnya itu luasnya maksimal. Kebetulan untuk kamar tidur anaknya sudah ready ya. Nanti interiornya seperti ini. Nah enaknya lagi, dia hadap sampingnya itu langsung ke dalam inner courtyard dari klaster Mozart. Jadi inner courtyard ini merupakan suatu taman yang dibuat oleh Summarecon Serpong untuk membantu memberikan pencahayaan alami juga ke dalam rumah. Kalau biasanya rumah lainnya itu taman biasanya di bagian belakang, jadi pencahayaannya itu kurang ya, maksimal di bagian tengah rumah. Kalau klaster Mozart ini semua setiap sudut rumah itu dapat pencahayaan, makanya ini terang banget, padahal ini sama sekali nggak nyala lampu ya kan. Kalau biasanya saya video rumah lainnya ya pasti agak-agak gelap-gelap karena ya pencahayaannya cuma dari depan dan belakang. Nah untuk kamar tidur asisten rumah tangga ini, kalau Anda lihat itu ada bagian tulangnya itu sudah digedein, makanya ubinnya ini sedikit berbeda warnanya. Jadi kamar tidur asisten rumah tangga nanti bakalan segede ini, jadi ya jauh lebih manusiawi lah, jauh lebih nyaman juga untuk ditinggalin. Tangga ini menuju ke bagian bawah yang ke bagian service area dan dapur serta kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Nah ini bagian speed levelnya ya. Di bagian speed level ini juga masih ada satu kamar tidur lagi seperti ini. Nah ini kurang lebih masih belum beres ya untuk interiornya dan menghadap ke bagian depan. Untuk kamar mandi dia pakai kamar mandi yang berada di lantai 3 ini. Jadi kamar mandinya itu terpisah ya, gabung dengan kamar tidur anak yang ketiga ini. Nah untuk kamar tidur anak yang ketiga ini ukurannya sama dengan kamar tidur yang di bawah dan juga masih sama, dia view-nya juga menghadap ke bagian inner courtyard. Nanti inner courtyard-nya itu bakal banyak lampu-lampu ya kalau di desain interiornya, cakep sih. Oh ya, untuk harganya ini di open di 5,8 miliar. Anda sudah dapat tipe Mozart 9K17, full renovasi, full interior, dan semua sudah pakai full marmer. Kalau unit-unit lainnya Anda bisa cek di pasaran itu ya,
5,5, 5,6, tapi itu masih kosongan. Jadi ya mendingan ambil yang tipe ini ya, karena sudah full furnished tuh. Dan unitnya hanya satu ini loh, limited banget. Jadi mumpung interiornya masih belum beres, buruan kalau misalnya mau survei, bisa langsung kontak saya aja. Jadi ya, mana tahu interior juga cocok dengan Anda, sikat langsung ya. Untuk kamar tidurnya seperti ini, jadi memang aksennya putih gold-gold seperti ini ya. Dan juga untuk kamar mandi juga sudah direnovasi, ada penambahan sebuah bathtub yang berada di kamar mandinya. Kalau bawaan dari developer itu masih belum ya, masih hanya pakai shower biasa. So, kalau misalnya Anda pengen survei ke unit ini, bisa langsung hubungi saya aja di nomor bawah itu ya. Dengan Tommy Valentino, 0812-8208-3776. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu ya untuk kita semua. Bye-bye.